Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum selain wa'ala alaihi wa sallam. Just walking in the rain, getting soaking wet. I met Pak Ucok Batubara in 1982. It's almost 32 years ago. It was during the recruiting trip to Bandung. We were looking for several computer analyst programmer from ITB graduate. So Pak Ucok was on the list. So to make long story short, during a personal interview, handsome young man with a smiling face standing in front of me, and he said, "Selamat pagi, Pak. Saya Ucok Batubara." It was a pleasant surprise to me because the name is Batubara, which is typical North Sumatra ethnic. But he speaks very strong Sundanese accent. So that's a big surprise for me. Then, typically during the interview, we were looking for some information from the candidate, especially his character, passion, attitude. That's number one. One thing surprised me is that he knew a lot about CPI operation. So that's something really new. So what else can I expect from a candidate? That's why I said to Ucok Batubara, I said, "When will you be ready to work for CPI?" And he said politely and said, "Pak, saya bisa kapan aja." Meaning, I'm available. Jadi saya lihat Pak Ucok ini pribadinya, orangnya tekun, jujur, tapi tidak bisa marah. Dan Pak Uco ini hubungan antar personalnya itu memang dekat sekali. Dia tidak mau mengecewakan orang. Malah pada waktu beliau mau pensiun ini diundang ke Chevron Corporasi untuk perpisahan di sana, beliau tidak mau datang. Alasannya karena ada teman kita yang masih ditahan. Jadi begitulah Pak Uco ini, dia mengorbankan yang lain demi kawan-kawan, kalau ada kawan yang susah. Dalam perjalanan karir kami bersama itu, kami pernah membangun Politeknik Caltech Riau, di mana beliau berfungsi sebagai manajemen sekaligus ketua yayasan Politeknik Caltech Riau. Beliau memberikan arahan sederhana sekali kepada saya, yaitu bahwa Politeknik Caltech Riau itu harus mampu mandiri dan berkembang. Kadang-kadang pemikiran saya dengan pemikiran Pak Cok itu tidak sama, namun kami membangun Politeknik Caltech itu demi nusa dan bangsa. Jadi kepentingan bangsa dan negara itu jauh melebihi kepentingan kami pribadi. Satu hal yang sangat berkesan dari Pak Ucok di dalam menangani kasus biromediasi, beliau memerankan dirinya seperti seorang ayah terhadap kelima teman-teman yang menerima musibah kasus biromediasi. Pada puncaknya, Pak Ucok bahkan memberikan ataupun bersedia menggantikan para teman-teman di tahanan. Suatu hal yang sangat mengagumkan bagi saya, tanggung jawab beliau terhadap para pegawai yang tidak bersalah. Kesan saya tentang Pak Ucok, kenapa Pak Ucok berhasil dalam karirnya, dalam tugasnya, saya pikir salah satu adalah Pak Ucok itu melaksanakan tugas beyond, di luar, melebihi panggilan tugas.
Saya secara pribadi mengenal Pak Ucok sebagai pribadi yang luar biasa. Pak Ucok tidak hanya memimpin Chevron saja menurut saya, tetapi juga salah satu pemimpin industri hulu migas di Indonesia. Kalau kita punya teh celup, kita masukkan ke dalam secangkir teh, pahitnya akan terasa. Tapi kalau kita punya celupan teh yang sama, kita masukkan ke dalam satu ember air, pahitnya akan berkurang. Kalau kita masukkan ke dalam telaga yang besar, celupin tuh teh itu, kerasa nggak pahitnya? Nggak kerasa. Apa di dalam analoginya itu? Itu adalah lapangnya hati kita. Semakin sempit hati kita, semakin pahit rasanya itu teh yang tadi. Tapi semakin lapang hati kita, semakin tidak terasa. Walaupun yang tadi itu sama itu, yang celupannya itu sama. Tapi ukuran hati kita, apakah satu cangkir atau satu ember atau satu telaga, itu yang membedakan. Adalah keisengan-keisengan saya ya, terutama anak paling besar ya. Sewaktu kecil itu saya melakukan keisengan-keisengan anak kecil. Lalu yang dihukum adalah saya dan ketiga adik saya, sampai saya ngaku gitu ya. Jadi memang diarahkan untuk ngaku sendiri. Ya, itu salah satu, bahkan nomor satu ya, kejujuran itu ya. Dan itu kan berlakunya bukan hanya di perilaku keluarga, tapi juga kita bisa bawa ke perilaku sosial maupun pekerjaan. Jadi pertamanya sih nggak ada gimana ya, nggak ada program apa. Dan ada acara apa gitu di Salman itu. Kemudian saya tanya, bapak nanya mau pergi nggak gitu kan? Oh, boleh ya bareng gitu. Nah itu aja perkenalannya yang pertamanya. Cuman yang biasa sih ya, maksudnya perasaannya gimana ya, melihatnya. Ya karena dia ngajak gitu ya, namanya ya udah kayaknya dan enak lah pokoknya, kayak nyambung ngobrol. Waktu kecil itu memang menyenangkan anak ini, itu sehingga kita semua ya bersyukur alhamdulillah lah, memang mungkin sudah begitu suratannya dibuat Allah. Dari kami sekeluarga besar, Ucok inilah yang berhasil dalam karirnya. Waktu dia SD itu, karena dia tuh anaknya penurut, jadi mau pergi sekolah kami kasih bedak. Pokoknya kami dandani seperti boneka. Karena kami sayang sama dia. Ucok, ayo pulang, besok ujian, belajar dulu, rajin belajar, pangkal pandai, kalau kamu pandai, nanti bisa menjadi orang besar. Ingat pesan umat ya, jujurlah selalu, jangan pernah berbohong, dalam hal sekecil apapun, tepati janji dan jangan pernah meminta, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau ada waktu sedikit, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Waktu kecil tuh ya Mama Ucok senang cerita, tapi dia belum bisa baca. Kebetulan paman punya taman bacaan. Dia senangnya bukunya tuh Si Kodok, terus Taman Firdaus, terus Alibaba. Jadi ke yang bisa baca dia suka bawa-bawa buku itu aja. Ini bacain ini, biarpun ke nenek, suruh gitu. Ya, saya ingat dulu pernah kesiangan satu kali sama Ucok tuh, malah bertiga. Sama anak merjin baru tuh iri, jadi mau masuk jadi kita ini karena gak biasa, jadi apa ya, malu. Kayak anak-anak kan masih kecil gitu, jadi mau masuk kesiangan tuh malu. Akhirnya gak masuk, cuma ngintip-ngintip aja. Berdua kita ke perpustakaan, kita coba cari pelajaran apa yang hari itu diajarkan oleh guru kimia. Kita ketemu, kita belajar, sampai tidak sadar bahwa pelajaran itu sudah selesai. Gurunya turun, pas masuk ke perpustakaan juga, dia lihat kita berdua belajar pelajaran yang sama yang diajarkan dia. Beliau sangat terkesan, dia bilang, bagus, ini sangat baik, dia bilang ini. Seperti inilah murid harusnya. Ucok, sebenarnya itu, oma kamu tuh udah nanya, kamu tuh mau pergi ngapel kemana?
Oma itu pengen tahu. Udahlah Ben, nanti aja. Kalau waktunya tepat saya kasih tahu Oma, dia bilang gitu. Setelah sidak sarjana dinyatakan lulus, setelah berapa hari kemudian Ucok membawa Kak Uce-nya ke rumah Ciwargu. Rupanya Ucok itu orangnya sangat hati-hati, tidak mau mengecewakan ibunya. Jadi setelah pasti bahwa pilihannya sudah tidak berubah dan memang sudah pasti adalah akan berpasangan dengan Kak Uce-nya, makanya saat itulah baru dikenalkan ke Oma. Nah, sampai wisuda bersama Kak Uce juga segala, sampai setahun kemudian menikah. Terima kasih.